Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pecinta-pecinta game Pokemon Medallion. Ha, okay, sekarang ni saya nak tunjukkan lah. Saya pun dah main game ni. Dah banyak beberapa bulan ni. Syok jugalah main game ni. daripada tak pernah nak fikir cara untuk menang, kita akan berfikir cara untuk menang, cara untuk mengatasi Pokemon-Pokemon yang power-power yang lain kan. Mula daripada gym 1 sampailah sekarang ni dah gym 9. Ini yang kita boleh kongsikan untuk anda semua lah, pecinta-pecinta Pokemon Medallion. Ya, sekarang ni saya berada di gym 9 Silverglade Safari, tapi masih lagi dalam gym Dragon. Saya pun tak tahu kenapa macam tu. Kalau kita tengok dekat sini, dia tak ada lambang next gym. Dia tak ada lambang, tapi Pokemon-Pokemon Safari banyak dekat dalam gym Silverglade Safari. Kat sini juga kita boleh tengok antara Pokemon-Pokemon yang berkemungkinan kita boleh dapat. Ini pun power-power. Dan apa yang saya nak kongsikan, cara untuk korang mudah menang, mudah menang bila berhadapan dengan player online yang lain. Salah satunya, kita kena tahu populariti Pokemon yang digunakan oleh pihak lawan. Dan kita kena cari satu Pokemon yang boleh mengalahkan Pokemon yang lain. Contohnya, paling susah lah. Paling susah bila kita berada di gym di gym yang mana satu eh. Kalau tak silap saya, sebelum gym Dragon, Shadow Smosh pun susah juga. Darkstruck Dojo pun susah juga. Power Plant pun susah juga. Okay, ini sekiranya korang ada Pokemon air ataupun Pokemon api, gunakan dua Pokemon tersebut untuk letakkan dekat belakang ataupun Pokemon yang berada di dalam Ultra Ball. Great Ball yang berwarna biru merah ni gunakan sebagai satu Pokemon yang boleh membuat healing ataupun membuat damage. Contohnya, saya tunjukkan di antara Pokemon yang boleh anda gunakan ini sama ada Jolteon. Jolteon ni tujuan dia untuk mematahkan serangan sebelum Pokemon tersebut melepaskan healing ataupun damage. Antara Pokemon yang mendatangkan damage contohnya seperti Cloyster. Cloyster mendatangkan damage, dua kali damage yang dia akan buat untuk next Pokemon. Dan yang lain dia antara Steelix. Steelix ni dia mendropkan sehingga 200 CP. Memang cukup bahaya lah Steelix ni. Steelix ni okay, antara Pokemon yang boleh digunakan untuk peringkat gym 4, gym 5, gym 6, gunakan Jolteon. Pastikan korang kena usahalah macam mana nak dapatkan Jolteon. Dapat je EV terus upgrade, dapat je EV terus upgrade. Kadang-kadang ikut nasib. Bila daripada EV dia zero special, berkemungkinan apabila kita evolvekan dia, bila kita dah evolvekan dia, berkemungkinan kita boleh dapat quick attack kan? Berkemungkinan juga kita boleh dapat acid armor, ataupun kita boleh dapat fire blast. Okay. Ini merupakan di antara special-special yang korang kena ada dalam pada Pokemon korang. Jangan tengok pada CP yang tinggi. Bila korang tengok CP yang tinggi, contohnya contohnya kita ambil satu Pokemon CP yang tinggi tapi dia tak ada special. Contohnya macam Dragonite, banyak lagi di antara Pokemon-Pokemon yang tak ada special. Kat sini susah dia nak nak berhadapan dengan pihak lawan yang ada special. Contohnya, binatang yang boleh menghalalkan Dragonite seperti Machamp. Kita boleh tengok kat sini, tanda special yang dia berikan kat situ versus untuk Pokemon type ni, type normal. Kalau tak silap saya, normal lah ni kot. Sebab saya pun banyak dah dulu ingatlah pasal type-type Pokemon ni. Sekarang ni bila dah tua ni kan,
Tambah pula dah nak monopos ni. Susah nak ingat balik. Okay. Itu antara special-special yang korang boleh tengok. Korang boleh tengok kat sini lah. Okay. Antara special-special yang saya dah simpan ini, dia ada healing. Healing untuk dua Pokemon yang seterusnya, dia akan top up 50 CP. Tapi yang lebih bagus gunakan Slowking. Di mana Slowking, dia akan top up untuk next two Pokemon 100 CP. Dan sekarang ni yang apa yang saya guna ni, untuk Pokemon di dalam bola Pokeball, korang boleh gunakan di antara dua binatang ni. Tapi susah sikit lah nak kena ada Pokemon yang laju. Macam sekarang ni saya berada di gym gym 8 dan gym 9. Okay, saya gunakan Mimikyu sebab dia ada Shadow Sneak. Shadow Sneak ni untuk mematahkan serangan Pokemon yang yang boleh menambah healing ataupun membuat damage. Antara Pokemon yang berada di dalam Pokeball, ni pun bahaya juga ni, Shuckle dia akan mengurangkan CP Pokemon lawan sebanyak 50% untuk dua Pokemon seterusnya. Ni dan juga ini perfect. Ni pun sama juga, Shinotic ni sama lebih kurang macam Shuckle ni. Dan saya gunakan Pokemon ni untuk last. Kenapa dia last? Okay, sekejap lagi saya akan tunjukkan cara kenapa saya gunakan Pokemon-Pokemon di dalam bola Pokeball ni last kali. Cuma perfect saja yang saya gunakan untuk peringkat awal. Kemudian kita kena patahkan serangan-serangan Pokemon-Pokemon yang lain supaya Pokemon tu tak boleh membuat healing untuk fight yang seterusnya dan juga damage yang seterusnya. Okay, sekarang ni pun kita nak tunjukkan untuk korang cara bermain yang betul dan susunan Pokemon yang betul mengikut populariti setiap gym. Okay, setiap gym dia ada populariti dia. Sekarang ni saya berada di Silver Glade Safari dan juga Gym Dragon. Antara Pokemon yang paling popular digunakan adalah Dragonite. Pihak lawan sentiasa menggunakan Dragonite dan saya menggunakan Lucario untuk mematahkan serangan Dragonite. Okey. Kat situ juga saya akan gunakan support healing daripada Slowking untuk menaikkan lagi CP Lucario. Okey. Sekarang ni saya gunakan Empoleon untuk mematahkan serangan sebab dia ada Aqua Jet. Okey, ini speed attack lah. Sebelum Pokemon tersebut melepaskan apa-apa serangan, dia akan patahkan terus. So Pokemon tersebut dia tak boleh nak lepaskan healing, dia tak boleh nak lepaskan damage. Okey, yang paling sesuai Empoleon gunakan untuk menyerang Pokemon di bola Great Ball. Bola yang berwarna biru merah. Okey, jangan gunakan pada Ultra Ball. Okey, sebab apa? Memang jarang bernasib baik untuk Empoleon menang. Okey. Sekarang ni saya nak tunjukkan cara untuk korang bermula bermain. Dan kiraan 3, 2, 1, battle. Dan sekarang ni saya tengah push untuk naikkan level. Sekarang ni dah 4,770. Lagi 30 sahaja lagi untuk saya tinggalkan Silver Glade Safari. Susah juga gym ni. Kadang-kadang berpusing-pusing cara untuk menang. Unable to fight opponent. Okay, tak apa, kita cuba lagi. Okay, sekiranya kalau korang nak tengok balik video-video yang pernah saya post berkenaan dengan game Pokemon Medallion, boleh tengok dekat
YouTube saya, okey, Budak Network. Dekat situ anda boleh tengok cara untuk kita bermain. Takkan tak ada ikut yang main online ni. Dan sekiranya kalau korang ada soalan-soalan yang nak diajukan, boleh typekan dekat ruangan komen. Jangan lupa like, share dan juga subscribe channel Budak Network. Situ juga sekiranya kalau korang support, macam support channel YouTube, apa sahaja game yang korang minat, okay, kita boleh main sama-sama. Nampak gayanya macam ada problem network ni. Mustahil lah kalau tak ada player yang main. Berkemungkinan juga Pokemon Medallion ni akan dimasukkan ke dalam Play Store ataupun App Store satu hari nanti sekiranya kalau mendapat sambutan yang tinggi lah kepada pengguna-pengguna mobile kan. Okay, kita keluar sekejap. Kita keluar, kemudian kita masuk balik. Okay, kita kena masuk balik. Tengok ke mana. Harap korang enjoy jugalah main Pokemon Medallion ni. Merupakan satu game yang mencabar jugalah. PUBG pun saya dah slow. Sekarang ni nak fokus pada Pokemon Medallion dan kita cuba cari. Kira-kira kalau kita berjaya kita jumpa pihak lawan yang jumpa pun. Sekarang ni saya akan tunjukkan apakah binatang ataupun Pokemon yang akan saya lepaskan terlebih dahulu. Sekarang ni saya akan lepaskan perfect. Ini boleh dikatakan untuk heal kita punya Pokemon yang seterusnya. Okay, sekarang ni dia cuba nak mematahkan serangan tapi Pokemon saya lebih tinggi CP-nya daripada Pokemon dia. Sebab apa? Sebab dia tak heal dulu Pokemon dia. So sekarang ni kita dah mendapat kemenangan yang pertama dan kita ada support healing. Seterusnya kita cuba lepaskan Pokemon Empoleon. Sekiranya kalau dia lepaskan Pokemon dalam bola ni, kita tengok dia cuba nak meninggalkan damage. Sekarang ni saya berjaya terus mematahkan serangan dia. Saya dah mendapat 2. Kita jangan terus kejar kemenangan. Okay, kita kena relax, kita kena sabar, kita kena cari jalan lain macam mana untuk kita bagi dia menang. Tujuan dia nanti saya bagi tahu kenapa. Okay, kita lepaskan Slowking. Dia akan kalah sekiranya ada Pokemon yang mematahkan serangan. Okay, so sekarang ni dia pun ada Pokemon Tropius meninggalkan 50 CP. Dan sekarang ni kita terus lepaskan Dragonite. Okay, kita terus lepaskan Dragonite. Adakah menang ataupun kalah? Tengok je lah nanti. Nampak. Sekarang ni dia menggunakan Chestnut. Chestnut ni dia ada special dia untuk melawan Pokemon dalam bola Ultra Ball. Okay. Dan begitulah cara dia. Senang kan? Sebenarnya main Pokemon Medallion ni memang cukup senang. Sekiranya kalau kita jumpa cara untuk kita mengawal Pokemon-Pokemon kita dan juga kita atur susunan Pokemon mengikut special-special yang terdapat pada Pokemon kita. Yang paling penting, korang kena standbykan 2 Pokemon yang ada quick attack, 2 Pokemon yang ada heal dan 2 Pokemon yang boleh mematahkan ataupun mengalahkan Pokemon yang ada CP besar. Contohnya macam tadi, ikutkan saya boleh je lepaskan Lucario.
Sebab apa? Sebab saya tahu last Pokemon dia adalah Dragonite. Tapi disebabkan kita dah ada healing, kita lepaskan je lah Dragonite. Ha, macam itulah. Dan semoga video yang saya buat kali ni bermanfaat untuk semua Pokemon player-player Pokemon Medallion yang baru. Dan kat situ juga korang boleh belajar cara untuk korang mengawal sendiri game korang, dan semoga berjaya untuk sampai tahap yang macam mana saya sampai sekarang ni. Tinggal 6 sahaja lagi untuk saya tinggalkan Silver Glade Safari. Okey. Apapun, terima kasih kepada yang sudi menonton video ni. Semoga apa yang saya kongsikan bermanfaat kepada semua pemain-pemain game mobile Pokemon Medallion. Dan jangan lupa untuk support setiap video-video yang saya dah pun upload di YouTube saya, Budak Network, BUDUCK jarak NETWORK. Korang boleh subscribe, korang boleh like dan juga boleh komen. Kalau nak tahu apa tips-tips yang lain, boleh komen dia. InsyaAllah saya akan balas. Saya akan balas, kita akan respon dekat dalam setiap video yang korang nak tahu dengan lebih lanjut cara untuk bermain, cara untuk menang, cara untuk bagaimana korang boleh dapat Pokemon yang power. Okey, apapun, jumpa lagi di next video. Sekiranya kalau ada soalan-soalan daripada korang, saya akan buat satu video yang baru. Okey, saya akan cuba kupas bagi kemudahan dan juga kesenangan pada semua pemain-pemain yang lain. Okey, oleh itu, Assalamualaikum. Bye-bye semua.